Daycare Coffee itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang bisnis sampingannya anak-anak Malik. Yang pengen kita hidupin tuh konsep musikal environment-nya gitu. Karena kan yang punya musisi. Kalau bisa dilihat di beberapa detail, tadi ada kaset, terus kita naruh roads di pojok, terus kita milih banget playlist-nya gitu. Kenapa gue suka di sini? Soalnya homey, kita kayak ngopi di rumah sendiri, tempatnya juga nggak terlalu rame, nggak terlalu gede juga, jadi nyaman aja untuk ngerjain tugas atau sekedar ngobrol. Beberapa kali sih, 2 atau 3 kali gue kesini, soalnya di sini menurut gue nyaman banget dan tempatnya enak, jadi gue mau datang lagi. Kita suka barang vintage, that's why kita tetap kaset ornamennya gitu. Jadi tetap pengen ada berasa bahwa vintage-nya kental di sini gitu. Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata, dengan beribu cara-cara kau selalu membuat ku bahagia. Bisa dibilang kalau dari F&B-nya kita cuman average coffee shop, tapi kualitinya gue garanti banget. Kebetulan juga gue orangnya suka ngopi, dan waktu pertama kali gue kesini gue langsung suka sama kopi yang di sini. Beberapa menu juga yang kita cuma punya kita doang, kayak tadi ada double shaken, itu cuma kita doang. Dia itu serigala berburu domba, kelihatannya manis, ingredients-nya juga manis gitu, tapi basically kalau mau dilihat dari bahan dasarnya itu double espresso. Biasanya sih gue pesen ice coffee. Nah, untuk cemilannya di sini juga ada cupcake. Cupcake-nya enak-enak. Kalau gue sih favoritnya Red Velvet. Oh, izinkan aku memilikimu, mengasihimu, menjagamu. Enak. Terus harumnya itu loh, beda deh rasanya. Menurut gue kopi yang enggak ada di tempat lain tuh ada di sini. Yes. Selling point-nya sendiri, yang pasti sih karena ownernya gitu, itu lumayan menjadi selling point. Ternyata gue nggak bisa bohong, karena banyak banget orang kesini yang oh, kafenya Malik ya gitu. Pass me the mic and let me drop it. This combined school thing, no one could stop it. And a low boy all over behind. Nomor satu pasti merchandise Malik, karena kita nggak punya outlet untuk merchandise, jadi kita sekalian taruh aja. Ini selain tempat coffee shop buat kita hangout atau kalau kita lagi pengen sendiri juga bisa, karena tempatnya nyaman banget. Di sini juga menyediakan untuk merchandise penjualan dari band Malik The Essentials. Never rest, you never stop enjoying, 'cause we got more than the last. Listen. Monthly eventnya sebenarnya ada, namanya Backyard Session, ada Malik juga tentunya. Terima kasih untuk teman-teman ya, di Essential, tepuk tangan untuk di Essential. Sarana kita untuk lebih dekat sama fans gitu. Jadi hostnya anak-anak Malik sendiri, kita bisa ngobrol, kita bikin small gig di ujung sana dan yang lain pada duduk-duduk. Lumayan kekeluargaannya berasa sih. Kau hangatkan dunyaku, kau untukku. Dan yang belum tahu, kalau ada coffee shop keren di daerah sektor 7 dan kopi yang enak, gue berani garanti. Jadi monggo datang.